Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Di video Tank T-64 Ukraina versus Tank T-72 Rusia yang kami upload tadi pagi, banyak pertanyaan yang kami baca. Dan seperti biasa, ketika pertanyaan itu banyak, maka pasti kami akan menjawab. Ini adalah video jawaban, bukan baper. Karena di dunia para real man tidak ada istilah baper. Adanya Anda jual, kita borong. Di kolom komentar banyak yang bertanya, bagaimana Anda bisa tahu Min kalau itu tank T-64 Ukraina dan itu adalah T-72 Rusia? Kan tidak ada logo Z-nya. Main klaim aja nih admin. Tank Rusia hancur katanya. Dasar channel LGBT. Sumber dari mana kalau tank Rusia hancur? Mana buktinya? Entar salah identifikasi malu. Teliti dulu bos. Itu yang hancur tank Ukraina. Ente kok berasumsi itu tank T-64 Ukraina, Min? Kok itu T-72 ditembak 2 kali? Kok turretnya tidak terbang? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang secara garis besar sama. Entah dari mana pertanyaan ini berasal, namun pertanyaan-pertanyaan ini muncul beberapa jam setelah video itu kami upload. Bukan waktu jam-jam pertama kami upload. Ya, pertanyaan ini bukan meminta penjelasan secara teknis, tapi lebih menginginkan jawaban yang sangat mendasar. Dari mana sumbernya? Dan kita sadar, pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari teman-teman kita yang masih awam. Istilah mereka adalah pengamat abal-abal. Dan pastinya, pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari fans Rusia garis keras. Karena terlalu kerasnya, sampai tidak mau kalau idolanya kalah. Ini jawaban dari kami. Ya, ini adalah akun Twitter resmi Kementerian Pertahanan Ukraina. Membagikan footage T-64 versus T-72 Rusia. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Ah Min, itu mungkin Photoshop. Kan itu cuma gambar. Mungkin itu pertanyaan abal-abal berikutnya. Oke, mari kita putar videonya. Bagaimana? Anda sudah puas? Boleh menjadi pengamat abal-abal, tapi jangan terlalu abal-abal, karena nanti bisa jadi bebal. Semoga puas dengan bukti ini, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita jadi ada konten tambahan.